bikin dari petani. Makanya orang lain ya investasinya di properti, orang properti investasinya di pertanian. Ketemu lagi di channel ini, tentunya kita promosi channel para komunitas para pelaku properti ya, dengan gue Indi Muhammad dan Rere dan bintang tamu kita Mayadi. Oke, Pak. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like and share this channel. Jadi aku contohnya sebagai penonton ya. Kalau mau komen juga boleh komen di bawah ya. Orang bertanya tentang apa silakan. Oke guys, sekarang kita lagi ketemu Pak Yadi. Nih. Kita hari ini mau wawancara, mau nyari ilmu nih dari sales handal the best selling di tahun berapa Pak? Tahun 2000 berapa? 2012, 13, 14, 15. Kebayang kan 3 tahun berturut-turut ya jadi the best selling. Nih kita mau tanya Pak Yadi bagaimana nih Pak? Caranya untuk menjadi the best selling ini, Pak? Itu mungkin prestasi besar dulu ya. Dalam satu tahun pernah hampir 20M. Jadi dalam satu tahun, 2 bulan, masing-masing 20M. Masing-masing 20M per bulan? 19 rumah sekian lah. Oke. Okay. 20M. Oke. Okay. Itu per bulan ya Pak ya? Iya. Dalam satu dalam tahun, 2 kali. 2 kali. Berarti totalnya 40M Pak? Ya, sekitar 39 lah. Jadi kalau dapat kalau diratakan per bulan jadi berapa Pak? Tinggal dikali lah. Nah itu gimana itu caranya bisa perlu dengan trik. Oke. Okay. Triknya seperti apa sih? Wah, kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Dulu saya pernah jadi sales sebagai anak bawang. Okay. Yang lain dengan gaya bahasa pakai teknologi. Ibarat perang itu yang lain pakai senjata otomatis saya pakai bambu runcing. Ya, diawali dengan door-to-door. Oke, door-to-door. Ujung-ujungnya semua wilayah bisa saya kuasai tanpa saya sendiri yang mengoperasi. Itu waktunya di daerah mana, Pak? Ada deh. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Mulai security, oke, tukang parkir, semua Indomaret, tempat makan itu dikuasai semua. Tahun berapa itu, Pak? Itu dari 2011 sampai 2015. 2011 sampai 2015. Best selling di properti. Itu bisa ya, beli apa aja sih Pak itu selama 4 tahun? Hah? Bisa beli apa? Dilihat lah. Ya lumayan lah. Beli apa ya? Tanah. Yang jelas kita bisa punya keluarga, punya kebun, cita-cita. Dari kecil saya punya ingin jadi petani. Makanya orang lain investasinya di properti, orang properti investasinya di pertanian. Oke, perikanan. Ya, ya, ya. Saya bawa contoh ya. Jadi ternak. Berapa menurut saya dapat sesuatu tugas berat karena kita harus membagikan kesempatan.
semua prinsip saya siapapun yang jadi tim harus sukses, berhasil, kaya raya. Menyaksikan kalau penyakit sembuh, apalagi sampai disehatkan. Jangan sampai lah. Itulah kalianlah calon-calon pengganti generasi ke depan. Amin, 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 amin. Tapi Pak Yadi ini tetap humble, benar-benar emang baik banget, nggak sombong dan juga menurut dengan kita-kita yang harus berhasil. Tapi saya berharap di Mekarta ini Pak Yadi makin cocok meong ya. Sebetulnya kali buat ya. Sebetulnya harus sampai sukses dong, katanya pengen kita kaya nih. Ya. Kita juga harus kaya bareng-bareng dong. Jadi Pak Yadi di Mekarta ini harus makin ya. Kita buktikan best selling yang tahun 2012 sampai 2015 ini akan best selling lagi di tahun 2018, 2019 dan seterusnya di Mekarta. Bandung, selama pegang Bandung kita 3 kali jadi juara skala nasional ya. Iya, untuk sekarang Mekarta jadi 2, khusus untuk Bandung kita akan jadi nomor 1. Siap ya. Oke, dengan kerja keras dari semua tim, ada Pak Windy, ya, ada Pak Windy, Pak Noni, Irwin, semua sales, ya, kita angkat lagi deh, karena ini jadi nomor 1. Amin. Jadi rencananya nih ke depan gimana nih Pak? Ke depan. Nah, di bulan pertama nanti di bulan Oktober. Di Senin kita meeting besar ya. Oke. Ini nggak mau dibocorin di sini ya Pak? Kan dicontoh sama yang lain. Oke, okay. Tutup deh. Oke guys, sekian dari wawancara Pak Yadi, The Best Selling. Jangan lupa subscribe, like, and share this channel. Hey guys, salam sukses dan terus semangat. Dari gue Winnie Muhammad, Yadi, gue Rere. See you next time guys.